hari ini kita jalan-jalan ke stadion bola. Apa nama stadionnya, Bang? Aloha Stadium. Di situ kita bisa lari pagi, jalan-jalan santai, dan di situ juga banyak jual souvenir. Oke, okay? Ini kita udah mau nyampe. Nanti kita lihat. Oke. Kita keluar. Kita muter ke mana gini ya? Nah, kita udah di sini nih. Oh, get. Ada tosnya tuh, get. Nah. Bentar aja. Enggak ada kalau Birria taco nih, kita lagi beli yang ini, birria taco. Berapa nih? $15. $15 birrian taco. Oke, sekarang kita buka apa namanya tadi nih? Birria taco. Oh, ini tampilannya. Wow, ayo Gio, makan duluan Gio. Buka. Oh, tulang duluan. Iya, bukain. Nih, gini cara makannya. Sausnya pakai saus dulu. Harap. Gio, makan gimana cara makannya? Kasih ide cara makannya. Cara makannya gimana? Gitu makannya tuh. Sekarang kita ya coba enak loh. Mana enak? Mantap. Nih sekarang coba maminya nih. Enggak. Ayo dia lagi dia. Yummy, mantap. Kayak ada kentang-kentang gitu ya. Ini bang ya. Keju. Mantap. Lanjut. Kalau yang pakai jeruk bisa ya, pakai jeruk dulu harusnya di itunya, di dagingnya. Tunjukkan lagi.
lagi. Pakai jeruk enak. Kenapa tuh jeruk? Lemon. Yummy. Kita tutup, terus kita buang. Biasakan bersih ya. Ayo. Oke, tadi kita habis nyobain birria taco. Sekarang kita coba lanjut lagi untuk mengitari stadion ini. Oke, let's go. Sama sih kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kalau misalnya Car Free Day ada juga jual-jualan kayak gini kan. Nah, tapi bedanya di sini ceweknya bule. Tapi sih banyak kan di sini kayak orang-orang Meksiko, orang Filipina. Nah, jadi kalau misalnya kita yang tinggi-tingginya standar Indonesia nggak usah malu. Ada juga tinggi-tinggi standar Indonesia di sini. Jadi nggak semuanya bule. Topi Hawaiian. Tumbler-tumbler. Oh iya ya. Iya ya. Beli enggak ya? Kalau ada duit sedikit, beli gitu. Ini kan bukanya Rebo Sabtu Minggu. Oh. Ramen Sabtu kali ya. Ya, Rebo Sabtu Minggu tuh bukanya ini. Kata empok gua. Kata empok gua, kata adik gua. Oh, ini nanti. Premium. Bisa buka di Indonesia enggak?
ambil barangnya dari Indo. Masa? Bapak ini. Oh. Nah ini teman-teman kondisi di stadionnya banyak jualan-jualan kayak gini karena kan di sini hari Sabtu jadi rame. Ini kan bukannya Rabu Sabtu Minggu. Oh. Ramen Sabtu kali ya. Ya Rabu Sabtu Minggu tuh bukanya ini. kata adik gua. Oh, ini nanti premium. Bisa buka di Indonesia enggak? Keren juga ya. Where are you from? Iya. Keren ya. Kayak lampu ya. Cuma gara-gara dia muter. Oh gitu. Apa nih bang? Oh, you guys have form? Yeah. Right. Yeah. Yeah.
Ya. Kalau lo melihat situ manis nggak apa-apa, kok bisa? Oke, tadi habis foto-foto, sekarang kita lanjut lagi jalan. Ayo Lamor, awas lihat jalan, lihat jalan. Rame di sini tuh kalau Rabu sama Sabtu. Kebetulan hari ini kan Sabtu kan, weekend, jadi lebih rame. Di mana Mami? Sana ya? Karan di sana. Oh. Kita lagi ke tempat yang lain, masih di lokasi Stadium Aloha. Kalau di dalam-dalam itu lebih yang lebih di belakang katanya lebih murah nyewa standnya kan, standnya. Kalau di depan itu lebih mahal. Di depan katanya $100 per hari per lapak. Di belakang-belakang agak murah. Ini bapak ini kayaknya udah kelar nih. Bapak yang udah. Dia gulung-gulung dia, gulung lapak. So